Siang, ketemu lagi dengan saya Bagus Agung. Saya berada di Jabo Mandala dari Puro Luhur Majapahit. Kita bisa melihat dua buah patung singa yang lumayan besar. Kita bisa melihat dua patung harimau yang biasa juga disebut samong. Kita bisa melihat ada dua. Dan ini adalah areal dari Madio Mandalanya. Seperti ini. Kita bisa melihat tempat yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat Meru Tumpang 9 di Utama Mandalonya, di sisi utara. Sangat luar biasa. Ayo kita ke sana sekarang. Sekarang berada di Utama Mandala dari Puro Luhur Majapahit yang berada di areal pancoran desa Yeh Kayu yang berada di Kecamatan Slemadeg Barat Kabupaten Tabanan Bali. Di sini kita bisa melihat ada balai untuk juru mangkunya di sisi barat. Yang di pojok ada pelingih Ratu Ketut, yang di sini ada pelingih Dewa Wisnu, dan di sisi yang di tengah adalah Meru Bertumpang 9 yang sebagai istana dari Dewa Siwa. Ini arealnya sangat luar biasa di Utama Mandala dari pura ini. Dan di sebelah timur dari Meru Bertumpang 9-nya ada pelinggih untuk Dewa Brahma. Yang di pojok ini ada Padma, yang bersandar di sini adalah Dewa Surya. Yang di sisi timur di sini ada pelinggih atau gedongan yang merupakan
persimpangan Ide Betara yang berstana di Puro Luhur, puncak Bukit Rangde. Dan yang di selatan adalah Pelinggih Ratu Wayan. Sangat luar biasa ternyata tempat ini. Dan di sini kita bisa melihat Pelinggih yang merupakan dulu adalah sebuah ada pohon beringin besar di sini yang tumbang. Dan sekarang pakai Pelinggih yang bertahan di sini adalah Ratu Gede Lingsir. Sebelah timur di sini adalah sebelah timur ada gedong simpennya, tempat menaruh wastra ataupun tedung-tedung di areal Jabe. Di sini kita bisa melihat di sini ada dua balai panjang sebelah timur dan juga ada balai gong mungkin yang di pojok Tenggara, di pojok barat daya, dan juga ada lumbung di sisi barat. Dan ini ada Pelinggih Ratu Nyoman. Pelinggih Ratu Nyoman Pengadangan sebagai penjaga baru masuk di areal ini. Bersama dengan juru mangku Ketut Santro, beliau sebagai pemucuk atau juru mangku di sini. Hari ini saya ingin mendengar cerita beliau tentang keberadaan dari tempat suci yang sangat luar biasa ini, Puro Luhur Majapahit. Swastiastu, juru mangku. Tiang jagi metahkan niki, punapi niki sejarah niki dinamakan Puro Luhur Majapahit niki juru mangku. Eh sampun gila ada nikal luhur ya, artinya dah. Jika ni semua jangan lalai, jadi muasco guru maju pahit, jadi kami semua nak maus pahit, maus pahit ni, maus pahit ni, maus pahit, jadi pang pangisan jadi satu maju pahit, maju pahit kan. Jadi menurut juru mangkunya penamaan dari Puro Majapahit ini memang dulu namanya Puro Maus Pahit, jadi lama kelamaan biar lebih cepat dieja, lebih singkat, makanya biasa akhirnya disebut sebagai Puro Majapahit. Nih cerita punapi Riki, Ratu Gede Lingsir Niki, punapi ceritanya dumun di rumahku nih Kang Wenten Taru Ageng Riki, punapi Niko. Ya sempun, kan ini kan, ini dumun Niko anu bingin dan Niko lahan Niko lah. Nam jujur tinggi kan? Nggih. Wis sampun iso kulo-kulo dak iki nama nyamo masyarakat kan dados dokter niki kalu. Nggih. Ya yang ten yang ten jero mangku. Yang ten mani mebasan ning kan. Nggih. Dak iso wis ten. Iki terawin. Yang subo pekayunan jo kala notot yang saya bu damu hijau membangun miro ya nator kita kocap kedurusan ada dosa kedurusan itu lo botak dan kita mengkelo-kelo ta terbentangan api-api kita doh no do kental gitu baru lantah itu nyamo banyak mencaki-caki kan membangun kental sekali gitu. Jadi ceritanya sekali niko dumun usaha niko nah mangkin tiang nunas piodalan riki ring napi jatuh niki juru mangku piodalan riki ini percintaan ini hidup taruh niki puja wali niki jatuh niki pada purnamo kapak bulan Oktober sana sampun memargi sana dumun wenten ngejar niki juru mangku kentana napi pisan pasurahino niko
sani dumun ten covid mangkin kan sani dumun dan hidup karo kayu hijau kayu pisang itu ya pun api nih kok pilihan-pilihan dari jam berapa niki mulai kentang aja mangku pilihan-pilihan ya dumun tuh kan nah saya durung dan wenten nah wabah atau covid ini sani normal nih nah dari pagi yang anu ngaturang ketirkan iki uli jam 8 iki sampai jam 11 tempun wau dicul tas wau lantas pemeda rau nakil sampai jam 1 kenten tiadalan dumun sampai jam 11 kentana wau jam 11 iki wau pemeda sampai jam 1 dah dasna kentan lebaran pun ampun lebar kentan yang nyimpan yang pun nggih terus tiang lunas niki dah dasna pengempon riki ring pura luhur Majapahit niki ring nak ring dijaga niki pengempon ring riki desa adat pancoran niki kemantan ya iya nah niki sana pengempon niki pancoran desa sekarang pancoran ya kayu ya kayu riki nggih pancoran ya kayu nggih. Terus saya taruh berapa kakak? Terus ini kok jero mangku kira-kira. Ini pengempuan ke mantan. Kalian 200-an. 200-an nggih. Tapi penangkilan yos saking duro-duro desa riki ya kan kedos nengen jero mangku. Nggih. Saking napi kan iki kok sering saking ya nedan sampun iki nyana anu wabah yana normal ayu desa teng kan. Nah. Uli gilige lang jangan ya ganggu penataran nak akeh endan akeh nanti ya jadi dadosna napi niki dadosna status pura niki dadosna pura dangkayangan dadosna jurumangku niki dadosna pura dangkayangan nih dangkayangan ini ki jurumangku keunikan niki ten medageng kan ten penyengkar cuma penyengkar niki kemantan penyengkar pelawo kemantan ceritanya sekali napi ini ke jurumangku aku gila cani dumun tuh ya nih nun itu nah leluhur yang dados iki nek kon kira iki wis kali iki anu merapin masyarakat iki kira mau pinona dados iki cengkeren tiang iki jare mangke ta iki ape surang nawi iki kira dan dados iki panjang muka jahan pelak asli sekadi niki ngeten nggih hal itu kenean itu dados iki kan iki panjang jauh yang dicari di bidang di perahu masih nak campur meci yang di penyikahan di bidang di bidang sana nikahnya sana nunas-nunas tambo akeh riki pun api cerita ini ke jurumangku nikah napi angin tambo di ke pelawo napi taru-taru napi daun-daun nah, ini nah, damu hidup taro yang kini bukan ya sekadi napi kini ke jurumangku sungkan sakit kan, sakit napi kan cokor kentan wetang kentan tapi ya sungkan itu bun dan jedan boleh ya semeton karena medue sakit nah tak kenang ring bahas itu kan kita dia ini mungkin dan anu itu tak sure nunas kamu di ring luar maju kaya nah kaya kamu itu untuk kocap ikan dan tak sure itu kayu Riko ada dos nang nggih. Riko nggih. Iki wonten ing duo pun. Oh, wonten kalih nggih. Taksi jero yane niki. Sering niku buaya niku kan buaya kenten nggih. Jadi kalih wonten taru kenten kalih macam nggih. Wonten lanang jeung wani nggih. Riko napin ada sangkan babah-babahan niki nggih. Jadi kulit kayunya nggih. Misal siosan niko napi diki pelawo napi ke pasilan niki. Pasilan niki yang siang. Yang tambok. Yang semedanan ini nah ayah itu bapak aja pun oh nggih jadi menurut jurumangku tentang pengobatan yang datang ke sini orang yang berobat di sini berdasarkan pewisik biasanya bahwa memang di sini ada obatnya dan jurumangku akan biasanya mencarikan babakan atau kulit dari pohon jelemo pohon yang getahnya seperti darah makanya dinamakan pohon jelemo itu babaan nggih, babaannya dan juga biasanya juga ada kepasilan atau biasanya disebut
benalu yang berada di pohon yang di sebelah sini. Ini biasa dipakai sebagai obat dan juga babaan dari pohon Jepun atau biasa juga disebut pohon Kamboja, itu kulit kayunya dipakai obat. Itu yang biasa dikasih ke masyarakat yang memang ingin berobat ke sini. Dan jeruk mangku juga biasanya yang itu mungkin ada sakit perut dan juga mungkin kakinya agak sakit biasanya. Itu biasa, berdasarkan powistik biasanya. Biasanya sakit tulang. Sakit tulang ya menurut jeruk mangku. Tapi kenton sani unik riki jeruk mangku. Nikangnya yakti areal niki disucikan sekali, jadi jarang ada orang yang berani berburu malam hari niki jeruk mangku. Ya. Yes, kita radius 100 meter di areal niki. Ya niki ke ya mangkinan niki nah. Nah, wedan di semai wedan yeah. Wedan itu anu anak-anak dia teman mempertilan dia mungkin nak yeah. Nah dan pun datang wedan ni sosial yang nak nak nah, berhubungan dengan dia begitu yeah. Pasti itu lah okay dan nah dan mungkin jalan di yang yeah. Di mulih nanti okay dan niko jadi umum terjadi sekali niko wedan orang berburu yeah. Malam hari areal sini juga bisa jadi dia bingung, nggak tahu arah, kenan ya jeruk mangku. Terus kunekan sios, nikangan, riki juga, tendados, dipuput oleh ratu prando aku nabi ini kok jeruk mangku, yakin ya kok? Yakin, atau ini sih lah, kan ini pun yang lah ada, dan nah bersihin atau wintenang tuh kita, ngerokang dari sini prando perian, saking gerio perian. Nah sampun nuli bedangin kalau di mulut kebedangin sih paling ya, paling bisa dikit anu cara gana opio dikit dikias yang tinggi kali-kali niki itu berando nya jenten mau banyu niki iya kebiye kamu jenten lupa ragane dan ingat jen kangen kau oke jenten lumun ceritanya nggih. Jadi yakti sekali niko nggih. Sampai mangkin durung nenen malih Ratu Prando muput riki nggih di rumahku nggih. Nggih, niko sampun Ratu Prando. Nah, sesa niko kunikan malih nikang tendados mendaging bawi kan kan di rumahku nggih. Ding dijogen ados nikang pinggirin jabo. Ya nodalan ayan petirtan jeleh niki nggih. Sampai niki mesikian ring segaro ados no maturan guling ngasane jenah gulingnya diko di balik sini diko diko nih jadi yang dikir yang utama manlo tendados tendados nih diko ya sampai diko ke mantan setelah mendapat cerita yang sangat luar biasa dari jeruk mangku tentang keberadaan dari puro yang sangat luar biasa puro luhur Majapahit yang sekarang dinamakan puro luhur Majapahit. Sekian liputan saya dari tempat ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel saya Bagus Agung Adventure agar channel ini lebih bisa memberikan informasi tentang tempat-tempat suci dan tempat-tempat unik dan menarik di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.